Kenapa kok? Bebas. Kenapa kok kok lemes kok? Pedas kok. Jangan pusing-pusing kok kok. Arep mudik ra dejet e. Gak punya uang buat mudik. Gak punya apa-apa aku. Request bro, request bro. Apa? Mendem wedoan. Jangan malas-malasan ngono ku tok. Aku belum ngasih mereka THR, masih mudik. Eh, mudik wajib lah toh. Mudik itu sama toh penemu mudik ataan temi. Penemu mudik. Iya nih kan ini, aku kasihan anak buahku ini belum 15 tahun belum pernah dapat THR loh mereka. Banget tuh nggak juragan nih. 15 tahun belum pernah dapat THR. Ini tahun ke 16. Juragan random sakit yo. Munyo juragan. Iya iya aku piye iki aku jaket kok. Kalau aku mudik cukup, cuma aku nggak bisa ngasih THR. Yo nek aku toh kok memberikan solusi loh kalau yo sedikit iki yo. THR sih nenek, tak kaya THR aku rasa bisa mudik. Aku udah 2 hari loh gak mudik. Lah kamu 2 hari kok lagi 15 tahun dong lah THR yang sakit sih 15 tahun. Ya solusinya ngapain ya? Bengkel di jalan mas bro. Halo, itu kue kemenusnya loh kok bawah bengkel aja. Boy. Kebakaran. Ya kita tahu kondisi ekonomi lagi silut gitu kan. Sulit, sulit. Sakit, sulit, sulit. Silut. Jadi piye meneh us bengkel barang ono motor masuk banyak bengkel-bengkel online yang baru itu loh jadi kalah saing itu loh. Ya aku juga bingung ini kok. Kudu ngomong apa kok? Abot. Abot kok. Urip abot. Iya, aku aja bingung ini aku wis nyanyi karu. Balik, aku biasa seperti itu kok. Enggak, itu ada alasannya kok. Apa? 15 tahun enggak dapat THR dari balik. Kamu tuh nyanyi keliru, udah wis kepepet saru. Saru, kadang-kadang sok ngetok kayak itu. Ya saru itu maksudnya. Tapi enggak apa-apa, kita hadapi dengan bahagia. Muga-muga ana dalane. Ya, nek dalane itu ya pasti ada. Senyum-senyum, lagi bahagia. Lagi bahagia, gak boleh bedut, bedut banget. Kamu. Ini zaman tren sekarang, muhak. Apa benar kamu? Mau mudik, biar kayak liane. Biar gak liane. Mungkin aja kita gak tahu mudik, ngapain kamu malu-malu mudik. Nah kan kamu mau mudik ngapain? Mudik ngisor. Kamu mau mudik ngapain juga? Mau ngatim piatu kok. Ya mudiknya kuburan. Oh iya ya, nyekar ya? Nyekar. Aku padahal udah mempersiapkan. Apa? Nanti kalau kepising di jalan. Ini kalau loh, ini solusi. Saiki, tak biar dulu. Kamu bayangin aja kalau boker di perjalanan. Bis, wih. Dalane Praci Mantoron ngerti dhewe ngene iki. Kamu dek kemana lo? Saya lewat Praci Mantoron. Blembem. Blembem ngerti ya? Enggak ada ya. Saya Sulawesi Utara dekat Melbourne. Enggak lewat Praci. Makanya itu, ayo kita mudik bersama-sama. Duite iki lho. Lah itu, nanti kamu naik berdua sama aku. Set. Kamu nutupi, aku yang ngerogoh dompet. Gak bisa ngembayar. Bali modal. Solusi le. Solusi kisip, solusi ra koyo kowe. Ini, biarpun haram tapi solusi. Ah. Kamu ikut mudik juga? Iya no. Kan beda keluarga nih ngopo melu mudik aku we. Mudik itu hanya untuk kalangan manusia. Oh. Undur-undur gak sama. Ah, cemir rasa. Aku bukan undur-undur ya. Mending kita latihan dulu sebelum mudik, kita gawani bacaan sih ya. Sanggup gawe ake. Kamu kalau mau boker, kan baknya kecil aja. Nah ini tuh kantong ini bebret sak usus mulai. Ini lebih mandi tau. Mandi apa? Adus. Wah, soalnya ini kalau orang zaman dulu bilang, batu ini memang wajib untuk dibawa ketika mudik. Aku tetap kudu mudik ya aku, karena aku kangen mantanku sing ning kampung ya. Ora, aku pengen ketemu mantanku karena mantanku ki tau ninggal utang ning aku pas dhek makan ning luar negeri.
Jadi aku kudu tak sempat-sempat ke mudik gitu. Dan oleh duit baliknya itu. Lagian wong tuaku dene aku dono. Memang aku settingane lebarane kelisipan kok. Nah, saya deponaan yo. Gimana ini nek kayak gini wis? Wis toh. Kita tetap kudu mudik karena mudik itu wajib. Penting soalnya kok. Hukumnya. Apa wajib ke mudik iki? Wajib ora sih? Ora yo. Wajib kok. Lah dedet, lo kan ketemu keluarga, ketemu orang tua, nek ora ketemu orang tua jenenge durhaka to. Lah dedet ora diam. Tapi kan nanti dia utang bang. Ya silaturahmi penting. Mudik aman, terkendali. Iki meng dolok meneh. Kuwi ana apa-apa bali medion. Wis sapal lah unaru. Alah nek iki model-model ditinggal rabine sapal. Ora ditinggal yo. Diikhlaskan. Tak belain. Nek nek iki jelas verified. Mudik, mudik terverified sak dunya. Tenan iki. Yes. Centang yes. Biru, centang biru. Iki mudikmu apa mudik influencer? Apa? Influencer apa sih lo? Ayo. Biru ayo. Mudik zaman saya iki mudik zaman Majapahit sing nganggo ngene iki. Oh, model Joko Kendil ngono kae. Iki iki terekonomis makane. Terstruktur. Maksudku kene jak mudik mlaku ngono. Ora kak, iki engko kan tekan ngomah Natal wis ora lebaran yo. Nek mlaku. Lha apa ngomahku wae jauh e. Iki menghemat daripada memakai tas berat nanti kalau semaput, pass out. Kita siapa yang nolongin? Ngerti pass out ora? Pass out. Ye, keren lah. Kan di sini awalnya aku tak susul ya. Aku kecilnya orang esok kon rekoso kau yang nungguin. Aku kini mau menawarkan. Kok? Iya, iya, iya. Iki enek tur, biru tur kayak ngono. Oh, jasa. Jasa. Mudik. Jasa mudik, tour and travel. Mas kapan ini piye kuwi? Darat. Jenenge jenenge Pelitur. Oh, ada visi kan, ada visi ketok-ketok lho. Oh. Digabung Pelitur. Pelitur. Tertarik ono fasilitas natura. Kamar mandi dalam. Gokil. Deh, piye? Supirnya jobo. Pisah montore. Makane kuwi. Kok makane kuwi? Ora apa-apa. Ono betape ra kamar mandine? Jacuzzi. Oh, yang usah. Enggak ana tenanan ki. Gelem ora? Ono pramugari ne ra ning nggon bise kuwi. Kok saya kudu jelas, Mas. Nganune opone? Fasilitase kudu jelas. Fasilitas. Ono rupo ono fasilitas. Asune adem, Bro. AC. Wah. Aku dek kae kena 475. Terus akhirnya nek PK. Ngomong mek AC to, 475 apa? Gede banget. Warpor premia nek sak ngono sing hipotermia kuwi. Asa mung kamu terus dadi es batu supire soal. Iki makane iki piye melu ora? Aku kan ya kudu jelasin to fasilitasnya terus regane piro, medune ning ndi. Tapi iki ono haltene to nek bablas kan wancuk anjlok ya tetep mau aku. Tapi berhubung kuwi very fit. Jadine cuma kuwi regane. Cuma 500 ae. Lho mau 475. Lah aku selawene. Jujur tapi dhek sekolah awal jujur. Golek bati selawe. Aku sing dhisik kan pembohong, saiki penjujur. Nek 500 wong. Nek 500 wong loro ning gue pangku yo lara. Kan siji bayare kuwi. Sing di pangku kan mercon mau. Oh iya. Ora iso, dipunji ora iso. Woi, gokil. Anjay. Mangku mercon. 500 ya wis tak usahke nek no. Aku 500 tak aku dhewek mangku. Kuwi 500 sih nganu kuwi. All access iso mudun ngendi iso? Bebas, bebas. Aku mudhe Banyuwangi. Mana, Des? Wis komplit mudun dipocong didongani wis. Mas, kawur kono. Ya 500 ya seadanya kok siap penting tekan. Ya kan tujuane kan jelas e ngendi. Satu ngalor ngidul beto. Sak site 500. Malah iso. Sak site 500. Shit. Murah kuwi sak site. Kok sini apa? Listrik apa? Kata aku nyetrum deh. Ya wis aku nek ngono aku pesen loro.
Pengen ngopo to kotak-kotakan? Pengen tengene iki kok liwet. Oleh. Ya mesti akeh liyane ben komanan tempat duit. Salah kok ora komanan. Eksekutif tek dikate. Dari sing ekonomi. Wah, ekonomi ra. Tiketnya wangi. Aku ra biasa tapi ekonomi. Iso do, aku iso mampu perjalanan mengku. Gelem ora? Iso dugap dosing gue. Gelem ora? Ki, dua. Arek berapa sih itu? Ki kali siji. Iso wong loro berarti. Iso. Tapi engko iso engko tak golekne wong jero. Oke, DP-nya. Sip, apa iki watu? Wah, kuwi iso digaweake, Pak. Iso go pengasingan pasugihan, palah. Penglaris pun Janji manis, taliko awal pacaran.